kecil dan blender hingga halus serta disaring ampasnya. Tak kalah menarik produksi penjualan olahan sari blingging yang telah ia kerjakan selama bertahun-tahun. Ini setelah merambah pemesanan hingga luar kota baik secara offline maupun online. Harapnya tentu kedepannya olahan produk lokal ini meski dimintai masyarakat sekitar berlebihan saat pandemi melakukan IKM maupun UMKM ini juga bisa bangkit kembali. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.